Ada lagi WBS namanya si Marcel. Lebih akrab dipanggilnya Bulldog. Si Pitbull alias Bulldog. Tiap hari kerjaannya maunya gegares melulu. Mungkin karena dia mulut karung. Jajan lagi. Ngemi lagi si Bulldog, si Pitbull. Jajan lagi si Bulldog. Ada lagi WBS namanya si Repin. Suku Jawa tapi tampang Batak, mirip si Butar. Mukanya rada hitam, apalagi lehernya si Repin hitam. Ia dijulukin Silai Raja Gogok. Si Repin, namanya si Repin alias si Buluk alias si Raja Gogok. Ada lagi WBS namanya Sahid alias si Sahid Sapei. Gigongnya banyak luar biasa, mirip gunung muncung. Ada lagi WBS namanya si Ale. Mulutnya hitam tapi senyumnya manis kayak pare busuk. Kerjaannya setiap hari suka galer alias garukin peler. Ada lagi WBS namanya si Baktiar alias si Pang. Punya tato di tangan gambar Doraemon. Kerjaannya setiap hari katanya sih suka coli. Tapi gua sendiri gak pernah ngeliat bukti, itu baru katanya. Ada lagi WBS namanya si Yusuf. Kerjaannya suka bantuin di kotek, kagak mau piket diadaptasi kecuali kalau disuruh. Tiap hari suka bantuin nyuciin kandang burung paoki. Ada lagi si Jawir alias Rizky Maulana. Namanya tampangnya pala botak kulit hitam, ditanya mau jadi astronot. Alhamdulillah. Ada lagi WBS namanya si Po. Punya tai lalat di pipi, kulit hitam, asal dari Tanjung Priok. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Yo.